Monster Blok Mega sampai buat frustasi Zitkova. Sisi kejam Mega kembali. Blocking Megatron buat Zitkova sampai begitu frustasi. Tim Bola Voli Putri Jakarta Bin kembali menghadapi ujian saat memasuki pekan ketiga Proliga 2024. Jakarta Bin langsung tampil pada laga pembuka pekan ketiga Proliga 2024 yang dihelat di Gor PSCC Palembang pada Kamis 9 Mei 2024. Tim yang menjadi salah satu kandidat juara itu akan meladeni perlawanan Jakarta Electric PLN yang baru saja mendapat kemenangan di laga terakhir mereka. Berbeda nasib dengan Electric PLN, Jakarta Bin baru saja mengalami dua kekalahan beruntun meski Mega ikut bermain di dalam tim. Belum padunya permainan Jakarta Bin membuat pelatih langsung melakukan evaluasi dengan cepat saat melakoni laga keempat yang berlangsung di Palembang ini. Dan setelah melakukan latihan intensif bersama tim, Megawati benar-benar mengamuk setelah diremehkan di beberapa laga awal Proliga kemarin. Mengalami dua kekalahan membuat Megawati tak mau terulang kekalahan lagi. Menghadapi selebritis voli, yaitu Yola Yuliana, Mega tampil terengginas. Beberapa kali Megawati mengamuk saat melawan Electric PLN dengan menunjuk spike serta service ace-nya yang sudah lama tak kita lihat semenjak tak bermain di Red Sparks. Spike hingga blockingnya membuat pemain asing Electric PLN begitu kaget. Bahkan sekelas Sorokaite saja mengakui keunggulan Mega di laga ini. Terlihat power Megatron dan blockingnya sangat sempurna karena seperti biasa, meski tugas utama Mega adalah menyerang, tapi di Jakarta Bin tetap saja Mega membuat kontribusi yang sempurna lewat blocking yang ia lakukan. Dan momen puncaknya ketika pemain asing Electric PLN yaitu Zitkova dibuat frustasi oleh blocking Megawati karena seringkali tak bisa tembus saat dijaga oleh Mega 1-1. Blocking Megatron buat Zitkova mengamuk di lapangan. Spike super kerasnya bisa diblocking dengan sangat mudah dan kemungkinan besar akan ada satu pemain PLN Electric yang digantikan oleh Marina Murkova yang sudah terlihat datang mengikuti laga Electric PLN serta Jakarta Bin. Jakarta Bin bermain begitu menyerang, mereka memiliki tiga pemain hebat, seperti Mega, William, ataupun Kenia, yang terus saja memperbardir Electric,
dan melihat ini saya begitu bersemangat. Ucap Marina Morukova saat dilakukan wawancara. Dan tak hanya monster blocking saja, namun servis Mega membuat laga sangat emosional. Spike dan servis S Mega sampai mencetak 7 poin beruntun. Karena 7 kali servis yang dilakukan oleh Megawati, langsung membalas aksi Nur Laili yang sebelumnya juga memberikan tekanan lewat 7 servis beruntunnya.